Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان رسول لقد كان لكم رسول استغفر الله العظيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah la yanduru ila su'alikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Bil ilmi hayatul islam wa bil jahli mautul islam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma وَتَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا. Ya Allah, jadikan jamaah dan perkumpulan kami pada hari yang berbahagia ini sebagai jamaah yang kau rahmati. Sebagaimana kami berkumpul pada tempat yang berbahagia ini yang sedemikian rupa, ya Allah, tujuan dan niat kami untuk memperingati hari keputraan kelahiran baginda Nabi Musa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kami berkumpul yang sedemikian rupa, kumpulkanlah kami di dalam surga-Mu bersama kekasih-Mu, junjungan baginda Nabi Musa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kami tidak pernah melihat wajah-Mu Rasulullah, tetapi Engkau selalu memanggil nama kami, bahkan Engkau membela-bela kami ketika matahari sejengkal di atas kepala, dan Engkau menyelamatkan kami sampai melewati jembatan Shirath al-Mustaqim. Sebagai ucapan terima kasih kami kepada Rasulullah, kami selalu membasahi lisan dengan berselawat. Maka pada hari ini sama-sama kita berselawat dan berzikir pada tiga kali maunah. Kurunya mula kali ikun al-Qasidah selalu lempiki mengpilungku nurunnya wio ya bahan agaknya cuma aku tak kira-kira bahan yang pertama sekali baru aku lempiki yang sempat menghadiri ya aku ini bilang begitu mukung oleh dari imam banget lempiki buku pak layaknya menyawala inti itu salah para konsep. Maka mengatakan kepada Allah, ya Allah menyebut sahar dan betul SMK, walaupun orang yang diganti itu lebih bagus daripada saya, tetapi dalam hati kurang memiliki kekuasaan. Yang terakhir, kami yang ingin Pak Bukul menatulikan hari Pak Bukul yakinnya hari apa namanya IT penyedit ahli. Oh ya, itu sih Pak Bodohnya kayaknya tertipu dengan media. Kembali karena demikian, mari kita berselawat dulu untuk keberkahan acara kita. Ya Allah, kita hendak awak ini ya Hasbi ya Rabbi ya Allah في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا Allah. Sama-sama ya. Hasbi
Semoga Allah sehatkan selalu, mengantarkan anak generasi kita sebagai generasi yang hebat dan yang sehat buat masa akan datang. Kemudian kepada seluruh siswa dan siswi, kalau di Asanti ya, kalau di sini siswa dan siswi, kalian Allah membuatkan tempat estafet buat masa akan datang. Maju mundurnya agama adalah di tangan kalian. Syubah beliau Rijalul Haq, pemuda hari ini pemimpin di masa akan datang. Hari ini oleh Bapak sebagai Kepala SMK Negeri 1 Nisam, estafet itu ada di tangan kalian. Maka yang merawat dan menjaga bangsa adalah kalian. Anak-anak yang kita harapkan adalah mereka-mereka yang bisa memimpin dan yang bisa, yang selalu berada di garda yang terdepan untuk merawat dan menjaga agama buat masa akan datang. Kemudian lebih khusus juga kepada para tamu undangan, dan yang sangat khusus juga kepada, saya dengar tadi, alumni ya, kepada seluruh alumni yang telah berpartisipasi, yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Ini suatu apresiasi yang sangat luar biasa. Semoga sekolah-sekolah yang lain bisa mencontohkannya. Artinya, lagi-lagi ini acara atau buat hadir alumni. Padahal ya, menyadari hadirkan alumni hanya mencintai di umur. Kadang-kadang, nah yang sudah jadi guru, nah yang kaget ketengku, nah yang jadi kepedagang, hari ini kita undang semua. Yang ingin merumpuk di momentum memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada alumni yang telah menghadiri undangan keluarga besar SMK Negeri 1 Nisam. Ini adalah merupakan suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Ibu, bapak sekalian dan adik sekalian, ada yang masih berkeliaran? Ini udah mau serius nih. Sudah yang mantannya wewek dua jenol imam jadi umunda lo kena naik kerak dia untuk mandai tidur ini. Siswa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kehadiran kita hari ini semuanya berkat dengan kasih sayang Allah. Allah tidak pernah membeda-bedakan hamba dari segi pangkat dan jabatan. Yang termulia di hadapan Allah adalah mereka-mereka yang beriman dan bertakwa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah hanya dengan hamba karena rupa. Allah hanya dengan hamba karena pangkat. Dan Allah hanya dengan hamba karena harta. Tapi Allah melihat hamba karena hati. Allah dengan hamba karena amal. Berbicara masalah hati, karena dengan orang akhirat, yaumala yang fa'umalu walakamu. Allah, apa namanya, pada hari itu tiada bermanfaat harta dan anak. Illa man atallah qalbin salim. Kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Baiknya seseorang itu bukan karena pangkat,
bagusnya seseorang itu bukan karena jabatan, terhenti bagusnya seseorang karena hati dan karena iman ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo adik sekalian, halo, datangin orang tua atau murid mangan. Semangat dulu, perkenalkan saya dulu, kalau nama ada tahu, Musulyadi Safari. Kalau sekarang saya bertugas di SMP Negeri 2 Tanah Jambuai. Jadi ada anak Menofi, alumni Daya, sekarang sudah menjadi ASN 2010 di SMP Negeri 2 Tanah Jambuai. Cuman MSPD ingin kan, lu gak ada waktu di ada menolong-nolong KMPD, cuma anak Abu Raya Mali, FDN yang nampak. Nah, kan? Jadi ada menolong-nolong, kalian harus semangat, sesungguhnya belajar dan belajar, yaitulah yang buat anak membuah, bujit turun yang jauh, bujit jaga agama dan bangsa. Nah, jangan lupa tanya Mbak Ron, tanya-tanya dah hayu. Halo. Halo. Kalau saya panggil halo, kalian jawab ah ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Nanti bakal kunci, Pak. Kalau mau ada semangat dan berapa orang buat untuk baju, sabar ya. Nah, dia untuk ini sama. Nah, berdanyonyo hana hayir. Orang yang kepun di ketika malam yang kedua di ketika berada di alam barzah itu bit darah lap hidung dan lap punyum dimana izin leo ya Rabbi izinkan aku untuk melihat jasadku yang begitu indah terawat bulu wajahnya merawat dengan pemutih ya Rabbi tapi orangnya roh tubuhmu kadi ihman ulu lepidin. Ketika jauh, dia melihat sesungguhnya di rongga-rongga itu telah keluar darah segar. Iklik di rong. Kemudian malam yang malam kelima ila kaidillah ya Rabbi aku ingin mengunjungi roh yang kusair jasad yang kurawat dulu. Ketika tuhkenan ingin roh kah ditubit darah bercampur laknana kamerana kemudian malam ketujuh minakai dindong wakil dingin tubuh di dalam tanah bertuh dan mengulak berubah siapa saja teman yang selamat dan hambur dalam tubuh minggu dulu yang pertama muazzin satu yang kedua penghafiz Quran dan orang yang membaca Al-Quran yang ketiga siapa? Seorang wanita yang selalu taat kepada suaminya tanpa menyakiti hati seorang suami karena ibu ya ibu barisan depan ya surga kamu dengan riba seorang suami bukan karena rukuk dan sujudmu ketika riba seorang suami surga yang Allah berikan yang keempat siapa? Yang keempat seorang suami yang bekerja dan mencari rezeki karena dalam keadaan susah ada murah dan keburuk gak nyan urung ku hezi kok najis kemudian gak nyan urung ku uruk kok kemudian tugas gak nyan lampu kok tapi ketika suara akan berkumandang dia bergegas memiliki tangan untuk salah satu yang pertama yang sisanya siapa? Seorang suami yang selalu belajar ilmu agama walaupun dalam keadaan susah susah demi dapet tapi dengan mantan dalam keadaan dirawat dan dijaga anak dan dipenuhi ibadah itu akan mendapat pahala syahid dan hamruk nauruk dan lembutan. Maka oleh karena demikian bertanya-tanya hanayum iyanyum hati berubah roh bertanya akan mulia ada untuk mudah wak roh ya wakil tanging negainya orang ke jikuk kurang ni ya kan doha mana tak orang boleh awak roh betul kena-kena wakil mungin lagak-lagak kari-kari
Ingat lu, andai di umur lu ngeruk, pasti buat lambaran undangan lu. Ya, karena umur yang ngeruk ni, tetap jangan pernah mengharap, laitas syababa ya'udu yauma. Tidak akan pernah terjadi muda di ketika suatu saat nanti. Cuma ada muda, ada tua, tapi ini muda dia. Dan dua lagi, muda lagi. Yang dirahmati Allah. Gimana? Mungkin kita ini akan pernah berakhir pada betul anak-anak di Bandung ketanyanya umpung eh. Umpung eh. Nyampung eh bukan? Nyampung eh. Karena dalam nata muracih berada. Canggung liwang kaya. Jangan panjang sembahyang pandai. Kebanyakan kupanyang janggut mekunah kutip beya anaknya. Tapi umit teko kaya ek pukul kecipet cabung kuwala. Mono pihan sembahyang pibet pelikat raga ek sampuan Tuhan. Mono pihan sembahyang pibet unikat raga ek sampuan Tuhan. Gedenya ni raga ek bukan? Nyo, ni kena untuk dia ya. Dan makna Tuhan yang jana grong. Ya, laule. Laule tu ek. Tujuh. Laule. Ek ule. Ek ule. Kemudian datang bacut. Laidong bu eh. Laidong. Biasanya berbeza juga boleh juga itu. Amanya datang tak ikut nak baju bu eh. Hemata. Laidong. Betul. Eh itu. Hanya ada orang tiga ego jadi belum. Boleh. Datang kena baju bu eh. Eh bunyi. Datang nak kena baju bu eh. Kamu bu eh. Bu eh. Raja kena nak buat eh? Okey. Raja tak selam buat rumah. Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Kau tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Tak kalau kau ada teman yang tak 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 ada teman yang menyakit kepada makanan mangat ni pilihannya betul lagi yang berledak mudah boleh kira-kira harap kita bersombong bro kumpung eh dia nak sombong tari gede raga tari raga eh betul anak tari ustaz raga anak tari kembong bro banyak urung tari akhlak hanaga lewat itu tari akhlak hanaga subhanallah tari tapi akhlak hanaga yang pantas kita ucapkan subhanallah subhanallah maka alhamdulillah dari tapi akan hanaga lewat waktu rumah hanaga akhlak hanaga alhamdulillah alhamdulillah rumah hanaga akhlak hanaga alhamdulillah lewat waktu jelatuk lewat rumah jika akhlak juga tapi yakin kalian itu rakyat juga rumah dari akhlak juga Masya Allah Masya Allah lewat itu rumah dianjur dan anak buku deka agar rumah memandi akhlak-akhlak ada ke awan-awan mau mati yang perlihatannya apa yang pantas kita ucapkan pada dia?
Tunggu. Inna lillahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar apa boleh? Urin yang ada akai, rumah yang ada, mesti tidak ada yang burungnya. Abunya Muhammad Wali Al-Khalidi, kagwa wa Allah berkumpul. Tapi seolah-olah hanya bertemu dia bersama dengan. Kemudian Nabi Muhammad silibnya berentuh 20 Hijriah. Mungkin abad kan lebih kurun, mungkin abad setengah. Tapi seolah-olah Nabi masih bersama kita. Masih bersama kita, kenapa? Rumah juga, akhlak juga. Menyelidu berakai. Dua orang, dua yang baru berbiak tidak boleh. Dia ada dua orang juga. Oh, itu enam orang. Hai, dia baru berbiak. Karena hai, dia baru berbiak untuk berbiak. Pergi yang nikah dengan anak-anak belum. Oh, nyanyi untuk minum. Ayah, menyanyi itu berapa macam? Berapa macam? Enggak? Lalu dia lagi ya, lalu dia tidak berjir. Jir lagi, nak tanya, lalu nak tanya mau jir. Kalau yang bunuh kan berjir, tak boleh jawab. Lalu, kan kita mau jawab gua. Menyer yang bunuh, yang saya punya mereka dia, jir bang, kembali lagi. Anehnya tak terus saya bunuh. Kalau salah mulai, ni konsol ni, kata tu. Kalau aku kan lebih bulan dah. Pokok, karena anak merasanya, maka seorang guru, saya guru juga, berikan kenyamanan terhadap siswa dan siswi kita. Apapun cerita ada kekuatannya. Ya baik, ada riak dan banyak diri. Pokok, ada gedaya. Dungkik cara ini tetap bagi kamu guru, apa betulnya? Dan guru tidak pernah membuat kalian durhaka. Ya Allah, guru. Nah, kalau kalian ingin sukses, jadilah guru itu sebagai orang yang kalian hormati. Saya hari ini sukses dan saya hari ini bisa hadir di mimbar ini. Kenapa enggak ada diundang di ibu, di ibu cerita apa itu? Kenapa enggak berdoa? Semua itu karena doa guru-guru kita. Ramak-ramak Lung sama pikunah sama pikunah yang men lelum berolam lokal hidayah di ibu. Ketika masuk dalam lingkungan hadurro dalam sebuah lokal, nangandung cerdas, cipra cerdas. Ubinya tengku dibukan Tuhan Tengku, dibukan gure. Lagi awak dulu kenal lokal ada umat, kau baru ketemu gure. Saya ketemu ibunya, kau pun nanya ibu, merokok, kamu. Nah, kau ini. Ayah kamu ibu, 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 ibu sehari ini, kalau mana, yang buat boleh, ibu sehari ini, kamu. Pokoknya nanan bawakah. Ketika kau meninggalkan nama yang tidak baik membuat sakit hati orang yang kita berikan nama, sampai meninggalkan nama itu masih melekat, kau akan bertanggung jawab sampai dia berakhirat. Pernahkah bunang dong? Undang-undang kita, sebab itu dengar. Ulan awal bangai, harapkah? Ulan awal urin juga bangai, ada bangai? Maka, apa enggak? Nah, jadi kami 30 orang dia sangat cerdas ketika dia pulang ke kampung. Hah? Ketika dia pulang ke kampung, dia itu gagal dalam karirnya. Dari legit ke bengkuimung, dan rendah bengkuimung. Dari legit ke Bilal, dan rendah Bilal, mengadili di kampungnya hana penghormatan. Kenapa? Dia membuat sedih hati gurunya. Maka dia di sekalian, anak-anakku sekalian, kalian jangan membuat sedih hati guru kalau kalian ingin sukses. Cerdas itu bukan nomor satu untuk berdikari. Tetapi rida guru, rida orang tua, itulah untuk menuju karir yang sukses. Kemudian maknanya nombor turun jalan. Yang berpuluh menerawangai. Tapi orang yang pokok belum bisa hadir di sini dan pokok bisa dan secara pribadi lulus dan secara lulus sukses artinya kegiatan dan akhirnya jawabannya jangan pernah membuat hati guru sedih. Ketiga, jangan pernah membuat hati orang tua kita sedih.
jadikan teman-teman itu sebagai sahabat kita untuk mendongkrak karir kita. Maka itulah kesimpulan. Artinya gedaya yang keturun hayir dan keturun hebat yang membuat kita hebat hari ini karena doa orang tua kita dan doa guru kita. Kita tidak pernah hebat. Alim cadang gedaya golam pintai gedaya sukses. Banyak orang yang gagal dalam karirnya walaupun pengetahuannya tinggi. Iblis itu, halo, hanatik, mau fitnah jumpa, cuma kalian, kaedah ini kaedah, tak berapa juga kerah. Dan dia menunjukkan, ayol. Iblis itu adalah orang hebat, makhluk yang hebat. Ibadahnya lebih hebat daripada ibadah malaikat. Bahkan Azazil itu sebagai gurunya malaikat. Kemudian Qurannya katanya baca dari Alif Lam Mim, ini dari kurbu di balik baca Quran. Itu cerdas ini situ. Dan hari ini dia mengakui kehadiran Allah itu satu. Diakui ini dengan ketuhanan dengan Allah ada pernah dirinya ikut dua Tuhan. Tetapi jatuhnya dia dan dia menganggap cerdas karena kesombongan, iri dan dengki. Tidak mau menerima keadaan orang lain dalam kehidupannya. Tidak mau mengambil kaedah yang baik daripada guru-gurunya. Dia menganggap dia cerdas. Kegagalan itu yang dia dapatkan akhirnya muka Allah dan Allah tempatkan dia ke dalam neraka jahanam. Maka adik-adik sekalian, siswa dan siswi sekalian, kalian kalau ingin sukses jangan pernah membuat sakit hati guru. Kalau kalian menganggap kalian itu orang cerdas, contohnya iblis gagal dalam hidupnya. Halo, walaupun kemudian yang keselanjutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan hambanya pada seindah-indah bentuk. Karena Allah sayang kepada kita, bagaimana cara membalas kasih sayang Allah dari kita? Allah sangat sayang kepada kita. Balasan kasih sayang kita kepada Allah dengan cara apa? Halo, kan? Tanya diciptakan oleh Allah, lagak-lagak berbeda dengan lumo. Lumo, ulai mempunggung nanti dalam kita buat masa ini, ulang. Lumo ulai mempunggung nanti. Banyak ditanya ulai yakin punggung. Iya, lada. Maka dalam salat ada ruku, ada sujud, ada berdiri dan ada duduk. Maka salat itu sebagai penghormatan kepada makhluk-makhluk yang lain. Kita kembali oleh bekna rencana ya, cik nama pohon-pohon nama ya dulu. Bekna rencana bunga yang tengah pedang, puan yang tadi pak. Tidak usah. Bunga yang kena gantung kan? Kena nak gantung bunga. Nah, dari kemuang Pak Ramai Kuda, saya juga kemuang anak itu, kemuang itu Pak Ramai, itu dosa. Ibu, kalau ibu kanan bunga dipasu, lantau kayak ibu buang kanan, ketika tidak ibu siram, itu dalim namanya. Kemudian binatang yang kanan penara, kanan di kawin, kanan di jewek, itu termasuk dalim juga. Artinya apa? Kita nyonyok benda pengetahuan. Nah, gila tanya lo. Allah menciptakan gedanya pada seindah-indah bentuk. Gedanya urang inam. Urang inam, ya, nauk, urang nauk. Seandainya urang inam gedanya diciptakan oleh Allah, anauk. Bodak. Bila jauh ni, kau bila mau mesti bodak. Wah, dua malam, kamu wah, ya, dakwah. Lekam pun, mandang buka pintu, assalamualaikum. Udah tahu untuk Waalaikumsalam, kurang buka pintu. Baru buka pintu, hangat ada pu. Katanya, mandang maknya, oh kamu lah. Tapi ini, batik dia. Umur itu buat ini, kena muli ini. Pokok, dikarenakan anak indah. Maka perempuan itu dihiasi dengan rambut. Kemudian kadang-kadang berguna rambut, oh, keriting.
Oh, kriteng itu, pakai juga jepol. Nah, ada mana yang oknya telah sebagai seni ataupun oknya sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ibu-ibu, ibu boleh beri bendera rambut tak? Ini dulu, boleh ibu. Boleh mewarnai rambut tak? Boleh. Mewarnai rambut untuk suami supaya selalu betah di rumah. Warna rambut, warna hijau, warna coklat, warna merah, warna lagi, betul. Kalau suami nuntut, rambutnya warna hijau ya, boleh. Karena rambut ini ibu di mana? Di dalam jil. Jilbab. Kenapa? Mesin warna hijau kok warna putih, warna hitam rambut. Anak yang pakai jilbab, dosa enggak? Dosa. Yang dianjurkan pada ibu-ibu itu menutup orang. Maka kita seorang suami surga yang Allah berikan. Ah, Allah mengenal. Kemudian Allah bukanlah hidung mereka dari nyerilah hidung. Tanda ini hidung kepada orang bumi. Kemudian dapat kerja ini, mana? Kaya dapat kerja ini seperti seperti ini dulu, kan? Kadang tu ada kerja ini. Mana yang dapat kerja lagi hidung ini? Hingga mantra hidung, tapi juga ini hidung. Apalagi diciptakan Allah kadang-kadang yang benar. Maka makhluk yang lain dengan kedaya lebih sempurna kedaya ketimbang makhluk yang lain. Maka pada hari yang berbahagia ini kita memperingati hari keputaan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW yang ke-1444 Hijriah. Kehidupan Nabi Muhammad itu beliau dibekali dengan akhlak. Pada 12 Rabiul Awal Ba'su Mubukah lahirnya seorang pemimpin alam Nabi akhir zaman yang diberi nama adalah Muhammad. Dicok Nabi Muhammad, diputawaf Nabi Muhammad oleh neneknya yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib udah pun Assalamualaikumullahu ya Adnani Ya Mustafa Ya Safwata Rahmani Alhamdulillahilladzi A'tani Hadal Ulama Tayyibal Arda Ardani Kepedawaf Tiang yang pertama suaranya Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Azizun alaihi wa'anikum Harisun alaikum bil mu'minin Fa'intawallahu faqul hasbi Allah La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil adzim. Iyang yang kedua, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahum. Itu Nabi kita. Kebetawaf. Kebetawaf Nabi Muhammad. Maka sunat bagi kedaya uangnya wa teka ayat ayat muda. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi. Alaika Ya Rasul Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawatullah Alaika Ya Nabi Muhammad Alhamdulillah Mak Luar biasa Allah Bikin tak ni Naya dia ada Menderamu Rasulullah Ini iklik Naya berbuk-buk orang yang baik Anak kau melalui ke Nabi Anda merupuk Nabi Mamu tahu ke lemah Nekom pun yang elak Itu nak anak cucu Naya Nanti pun Dukudah ini Merapati kapal dahulu. Kenapa kan? Kenapa? Kenapa? Kenapa?
Allah yang penting ada amal yang di amal jali di patah tuun ibu dahil ya step dulu terus step mula step panas ini abang Aceh kawan belum tahu enggak arti bu kalau bahasa Inggris enggak ada jadi kamu sehari enggak ada kemarin lo pikir-pikir dong oh bonya makna menjadi ahli bu jadi ayah sawan bu itu lo anu ina ilum beraju kita tahu aku di sini kau ada di sana itu kok ada yang mau warung di samudra bingung dia ada apa kamu nak oleh roh berapa bersabung di antara nek yang apa ni ya putera pura orang ni yang ajak dalam hati yang lucu ada orang nombor kan itu berapa putera yang aku aku masih lanjut betul siswa dan siswi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian ditanya orangnya berkat cinta dan kasih sayang Allah maka cinta kita kepada Rasul caranya dengan memperbanyakkan selawat. Orang yang sedang dimabuk cinta semuanya terasa indah. Orang yang sedang dimabuk cinta semuanya terasa indah. Man ahabba syai'an fa'aksaru dhikru. Barang siapa mencintai sesuatu pasti dia selalu banyak-banyak menyebutnya. Cinta anak muda ke Honda lambung po dengan Honda. Cinta liin anak dara ke lingkau baru lambung tengok Bang Joni ya Allah. Dik Rahmah, pohonnya malam, wewen. Pohonnya malam, dengar dah ya. Kebanyakan mak-mak, tantu burung. Ketepi rumah agak ni, hana burung. Ketamong lom. Ketelinga, Pak Binti. Rupanya Rahmah, jangan wewen. Ketepi rumah. Mama, tuh. Ma, keren dia. Ijok nak ijok hape juga yuk. Pantai, keren. Cair gini. Baca ayat kursi. Wah, ayat kursi, ayat kursi, anak kursi. Baca kan ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Tak dia guna, saya tak. Tak dia guna. Hakbi. Iji, kan ayat kursi, ayat kursi. Tak. Tengok-tengok dengan yang kita ambil kadang-kadang juga kita mama mama ke mana? Kamu pasar belanja kalau kita bisa kita apa? Ke pasar belanja kalau mama ke pasar nanti jangan lupa singgah di konter api isi busa dia ya siapa lagi? Ijak lah apa yang mama mama ijak ular yang jadi anak sama abdi mau jangkal ular perkajaran ini sama kebuka rumah haji mak dirahmah mak dirahmah baru kebuka mak kotak li acak semalam yang tertinggal baru gengin en taboh waktu boh ciri taboh hai orang boh boh karena lewatnya nyambung lagi bodi enggak tiga tiga tempu mungu lagi mengulat mana barangnya waktu yang tidak boleh asli ini bumbu dari bu di muda tapi dia nama dia tidak ada jaga tempu mungu tiga banyak boleh bacanya mana dia mana boleh mabuk maka itu yang dia berhubungkan
Kalau dari yang mungkin ada menjadi bulan ini. Menyangka cinta di mohlam dada, pemanan ayam hana pada pergahaba, kayu jauh ke hijau liger, kayu tanggung buruk jika gun enggur. Tumpah tabat, tumpah tabat, tumpah. So jantung berdua-dua, tumpah tabat, tumpah tabat, tumpah. So jantung berdua-dua. Ada agak lagu menyelagi waktu Tuhan agak gue. Kaku menewani, ini maklum berdua. Orang yang sedang dimabuk cinta semuanya terasa indah. Ikan dong. Suatu malam aku pergi dari Jakarta. Kamu mau tak? Kamu tu tak? Untuk menengok nenek di sana. Pasti dia mereka. Ku kendarain. Apa ini kalau mereka? Dugi dadi dugi dadi do, kereta berangkat. Dugi dadi dugi dadi do, hatiku gembira. Tak tes lagi, bukan dia galak pas video. Bom hati gagal. Ayo, ayo, ikhna. Mungkin kan diri ini yang terlalu yang mengerti menjadi kepada ini seperti Allah. Bismillah. Ya galak pas dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Nah, bagi ya kan. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsiran. Lanjut. Subhanallahi wa أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يدعو اليمين وما يدعو على المسكين نعم 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 بأيو تقول له إتنا تقول له Ya Mahbub. Bukan, apa yang dok? Bukan yang dia. Ya. Menyekapak udahnya baju. Yang dok dok. Betul. Yang ini bukan Pak Ron, dok, kan? Bukan Pak Ron, kan? Urusi ketanya yang setubik ketanya dari surga. Gue pegang kuliah yang lainnya, gue pegang yang lainnya, dan surga. Percaya gak? Percaya dia di sini, gue pilih Nabi Adam. Nabi Adam tinggal dalam surga. Gue pilih yang bantung dan sudi Nabi Omar Adam. Ya, halo? Ini gue, ini lo. Tahunya anak Abis Riu. Oh, Abis Riu, gak begitu. Dan sudi Nabi Omar Adam adalah kita semua.
dulu tempat kita, kampung kita, rumah kita surga. Kemudian diberikan oleh Allah Nabi Allah Adam penolongnya, sama di India, sama di Jeddah, di Jerman, di Jerman. Iya dah. Nanti mak ini, punya umuman dalam tangan. Jerman, tak ada yang tahu. Waktu ini diberikan Nabi Allah Adam dan Siti Allah penolongnya, kabur di Jeddah, kabur di India. India, tubuh dia. Kita doa Nabi Allah Adam, Rabbana yang lebih agak betul juga Rabbana Walana Wa'illam Wa'illana Wa'illana yang kemudian minal khasirin, yang doa cinta Nabi Allah Adam ingin dipertemukan kembali. Muka-muka Nabi Allah Adam dalam rumpuk, muka-muka dalam rumpuk Nabi Allah Adam. Pertanyaan, tubuh Siti Hawa dan tubuh Nabi Allah Adam lah yuk? Yuk. Tapi hati Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa dan Adam? Tuh. Nah, yang jadi satu pertanyaan bagi kita, mengapa kalau orang marah suaranya besar, sedangkan orang yang dimarahinya dekat dengannya? Ya tu. Wakon urung wate dunge ubiraya tu. Sedangkan urung yang duduk di samping empat, empat rumah. Assalamualaikum. Dan benarkah kalau ubiraya tu duduk di bawah punya rumah? Ibu saya dia kena tutup orang mati itu. Anak ini sempat. Kenapa tahu tak? Karena hatinya telah menjauh. Menyuruh hati kaji itu, ada tubuh yang raya mencoba dekat hati. Pegang hati. Maka mencintai sesuatu itu dari hati yang paling dalam. Menyakannya itu tubuh orangnya dari umur 20 tahun, kadang buat kerja itu kerja belajar yoga, kadang bertolong kerja kadang sama mendengari umur lepuk pun mendengari ada makanan yang cemangat boleh lepuk pun jika masih kami anda itu kepah punya itu bukan main video tadi makanan cemangat kemudian waktu kamu pukul pun jika masih kami itu kamu kepah boleh dikatakan aku rumah. Padahal kita nyawa sih, jadi kena apa? Kami yang kita. Umur pun doktor, mau doktor, tu kami ada banyak tu kami. Tak kena mana nak cari dia yang boleh membagi kembali. Aku kan tu kami yang memakai. Mana yang umur yang doktor, yang dengan umur mana? Tadi yang pakai cara ada aku. Mana yang umur yang doktor? Waktu tadi, tak ada apa-apa, tak ada kiri, tak ada. Ada tak kiri, tak ada kiri. Ada kain motor punya umur dia rumahnya kain yang pun punya apa punya ada? Ya umur mah dari mana ini? Dari mana mah? Dari mana itu banyak itu umur boleh banyak itu umur mau jokong itu yang dipilih jadi tidak banyak apa? Ya umur kenapa? Kami gaduh sama jokong boleh dong enggak ini umur bapak itu kode gaduh kaduh apa? Kaduh umur kaduh itu mau apa? Mana dia? Yang dia kata malam, mana indah ni? Pokok karena hatinya telah menjauh. Maka pun yang memang hati dicintai dalam hati ada kata malam terasa indah. Dan ini agam lato bino lintur mau blotur, oh lintur nak blotur, cara baru mau blotur. Yang namanya mungkin, mana yang bagaimana? Kalian mungkin yang namanya naik orang mungkin ada namanya. Kita nenggu itu lah, mesra wikannya dah. Tidak akan berantara, untuk dia akan lain juga di wikannya dah. Awak dua ini ke 60 kilo, 70 kilo. Awak lain di 90 kilo. Saya ketiak, bila dia awak di rumah, bawa punggung kan berpak dia langkah. Tidak kau berdodong.
Itu nih itu punya orang. Kalau jadi itu punya. Kalau dia mati kucing, kalau dia. Aduh, oh bagaimana menggunakan di dalam materi yang perjuangan seorang suami. Terus kemudian mati. Nah, betul tak? Kita yang turun naik mata, bertang, bertang dan jaga. Mau menunduk dan kita mau menghampir. Dia pokok kayak yang menghampir. Tapi kita gak perasaan karena cinta. Karena cinta. Maka orang yang penuh hati itu, walaupun tubuh itu tetapi hati tetap itu. Orang yang cinta, walaupun tubuh itu tetap hati itu. Lagi Nabi Allah A. Lagi Nabi Allah Adam AS. Maka, tanya kebetulan Nabi Allah Adam dalam surga. Kemudian dipertemukan oleh Allah pada 10 Muharram di suatu tempat yang dinamakan Bukit Jabalah, Bukit Kasih Sayang. Tadi orang punya yang bukit namanya. Bukit yang guru, bukit yang lintah, bukitnya tadi sampai guru, maaf Allah. Tadi yang guru sih. Tapi sampai guru, jangan ada sifat iri dan dengki terhadap sesama. Dan bekna galak di rumah. Tolong tinggal pada anda orang itu boleh pada. Karena payah kamu kan boleh itu. Tapi yang urusan gua, banyak agama, agama anda. Karena yang monggo urusan wakil, wakil pada. Adapun bagian pokoknya urusan macam-macam. Dan kita yang punya wakil, dia di mana, di mana kamu bangun, dia itu di mana ada nak bunuh. Mana? Kita harus dapat sama-sama dapat gaji Pak Kumari, Pak Merentah. Kemudian apabila salah, kepala yang menegur. Apabila kita salah, dia salah. Dan menegur Pak Merentah. Kenapa dia pun tak menegur? Hati-hati. Sampai katanya sapan-sapan dari. Kadang orang daerah yang betul beli. Hanya pokok karena getanya posisi dulu semua. Harap boleh, kecuali kami itu bahagian posisi itu wakil, kepala pimpulung, ada pun wakil kepala kan dia, pada itu dia punya wakil kepala, itu pengakaman dia pengen punya orang, kamu pernah ada orang belum kami itu polisi. Nah, maka oleh karena demikian kita harap boleh memutuskan tali suatu rahmi ya harap boleh, anak-anak itu menghubungi yang boleh menyekulnya itu berhasil. Contohkanlah keberhasilan Nabi Muhammad. Halo. Benar-benar. Kemudian kebudak kuliah kedaya. Kebudak kuliah kedaya. Kebudak alih ba. Kaza. Iban rukuk ni. Iban sujud ni. Kepunuh kamu. Pertanyaan lah. Pokok lah ditanya. Lembut bayang. Apa rukun. Anggota untuk kutbah. Halo. Anggota untuk berimbang kulit kulit dibasah dua di dua itu kulit dibasah dua itu anggota untuk dia sindu kulit jarak muka daki kulit buah anggota untuk pada saat pokok yang kebukaan anggota untuk umum muka di BAI hukum kebukaan pokok yang kebukaan. Jarangnya orang lagi, jarangnya. Ada lagi, muka orang lagi, ada ulat atau kaki orang lagi, mana kaki orang lagi dapat tuan. Pakar kepegat anggota untuk lepok, yang memang yang hana kena kepuh. Pakar yang kepegat kubur dan kubur sebagai anggota untuk, tahu tak? Ketika Nabi Allah alam dalam surga ada wala taqrabah hadis sajarah berputar pakainya karena nafsu berputarlah Nabi Allah Adam ya kita kurang masa ilmu lah berputar Nabi Allah Adam dia kena bakbak khudi dengan ku menggang jadi kemudian keturi bak khudinya dengan ku memata jadi wajah kemudian kicok bahulinya nyempuh menjadi gede bagaian dalam dunia Allah inayak dia bagaian dalam dunia Allah urun yang jadi dokter dalam dunia Allah yang dalam itu lentingnya
Abu Nurtutum, Abu Sulaiman Nurtutum. Dua orang yang dipenjara dan dibunuh. Yang pertama anak Dayah, yang kedua anak Ipula yang merawat manusia, bidan doktor. Yang tak dipenjara, yang pertama orang yang waya, yang kedua yang profesinya seorang doktor yang merawat jiwa manusia. Jadi waktu bengih dengarnya berapa kayaknya lalu pendidikan itu kalau semuanya mengarahkan kita kepada baik, anda mengarah ini kepada mereka. Nah tentu sebahagian kadang-kadang anda tidak kelakuan. Halo, nah kan? Nah guru yang anda tidak kelakuan itu adalah oknum pribadi. Agama tidak pernah mengajarkan yang demikian. Tapi agama mengajarkan kepada kita hal yang baik, hal yang baik. Maka oleh karena ini kan anak-anakku sekalian, inilah konsep kita hari ini, bagaimana memperingati hari keputaraan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai itu. Maka Nabi Muhammad telah merupakan dalam puisi yang nada dengar uno bapak perubahan, mengantarkan kita umat-umatnya dari jahiliyah menuju kepada Islamiyah. Dengan cara apa? Dengan secara berjamaah, bukan dengan berkelompok. Orangnya katanya orang dengan kelompok lah. Menyatakan juga SMK-nya bukan dengan kelompok boleh. Guru-guru dengan kelompok, anaknya tidak ciptakan kelompok, tapi ciptakan jamaah. Dengan jamaah, insya Allah Islam ini akan bangkit. Dengan jamaah, agama ini akan bangkit dan negara ini akan bangkit. Rasulullah pada umur 43 tahun beliau diberi gelar dan nama apa namanya Al-Amin. Al-Amin karena beliau mempersatukan orang yang sedang bertikai dalam kelompok jahiliyah. Dijauhlah batai Hijrul Aswad berkuduk dalam peridak Nabi Yuhai kepala suku. Duduk dalam tempat yang semula. Artinya apa? Mari kita hidup dalam berjamaah, jangan pernah kita hidup dalam berkelompok. Menyapulah SMK yang sudah maju, masyarakat, wali murid, murid, kemudian guru harus hidup dalam berjamaah. Tidak boleh hidup dalam kelompok. Nah, sebaliknya guru kadang-kadang kita mengadu bang, kebuka kelompok kecil dua, gini-gini, hanya ngerang kunyok. Nyahan pernah baik pendidikan jawa yang dirahmati Allah. Artinya apa? Mari kita hidup berjamaah dan tidak boleh kita hidup berkelompok untuk menciptakan anak-anak kita yang lebih baik, untuk menciptakan generasi kita yang lebih baik. Jadilah mereka sebagai orang yang terhebat buat masa akan datang. Anak ni baca ibu nomor apa berapa? Belum tentu kita jadi lawan dia dan belum tentu satu saat dia jadi musuh kita. Anak ni bataknya mungkin yang merawat dan menjaga kita. Dalam genteng anaknya yang berakainya yang akan merawat dan menjaga kita. Mungkin kesombongan yang timbul dalam hatinya. Anaknya dia dipunuh oleh mengah. Maka rasa takjub kuburnya mengah akannya. Maka jangan menganggap orang yang dekat dengan kita itu teman. Orang yang jauh dengan kita itu lawan. Itu salah. Abu Lahab cukup sayang dengan Nabi. Abu Lahab sayang juga Nabi, tapi waktu Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, siapa orang yang mengusir serangan Fajar? Panglimanya Abu Lahab. Kemudian Umar bin Khattab, beliau sangat marah kepada Nabi Muhammad karena belum mengenal akan Nabi Muhammad. Setelah beliau mengenal Nabi Muhammad, akhirnya beliau datang ke Darul Arqam. Islamkan saya wahai Muhammad, syahadahkan saya. Setelah Islamnya seorang Umar bin Khattab, lahirlah Islam dengan jihad. Dan gigit tak ada bikin nyanggur dalam dente nyanggur beliau karena dalam duri. Kemudian nyanggur kagak duri kadang gigit kelawat. Maka dalam Islam tidak diajarkan teman akrab, teman curhat tidak ada. Kenapa tidak curhat ni? Nak kau dong menang-menang kayak kau macam mana menang-menang.
Agar ada dia pun hijau aja. Dan dia pun hijau berbohong. Dia pun hijau berbohong. Nah, akibat buat curhat. Curhat itu dengan Allah. Curhat itu dengan gurai-gurai yang memiliki akhlak dan adab. Dan dia berdoa kuami ya Allah. Ditolong menolong menolong. Pukulah ya Allah. Sabar, berdoa. Insya Allah akan berdoa. Arungnya di hudiknya, jalani di hudiknya ya. Insya Allah dengan seingin pertama yang saya akan buat. Ya jangan dong, ya Bapak Bu. Ini kemudah-mudah. Untuk umur, kita untuk menang-menang, menerjam, jempol, anak Bu. Bapak Bapak, hanya hak dalam diri untuk merasa di Bapak, yang kita memenuhi kita. Mau punya anak, jangan dong. Ya, ujung-ujungnya gigit. Mika nasihat Mbak Urin yang memang karena kemudahan dan Urin yang berdua Pak Urin. Jadi curhat Mbak Gure-Gure yang berdua Pak Urin apa nung? Jok nung. Maka tidak ada teman akrab dalam Islam. Yang ada sahabat. Sahabat itu bagaimana? Sahabat yang mengarahkan kita, yang apa namanya, yang mengarahkan kita, yang mengajak kita ke surga Allah. Surga Allah. Sahabat Nabi ini bro dengan sahabat teras empat ya betul sahabat Nabi hantam pernah curhat Nabi dalam umum yang curhat Nabi bagaimana membangun Islam. Maka sahabat kan makna sahabat dia curhat umum-umum ya. Karena anaknya curhat tentang kehidupan keluarga menanjik ditanya yang rumah guna anaknya curhat jendendam benar-benar nombok ini apa ini jauh betul mereka anaknya ini Ibanjik, ya, kau yang lebih tua ulama ini. Abu, nombok, sama sahabat orang tua. Kan lebih, ya. Saya jadi, ya, abu, nombok, kandang. Wah, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, itulah Nabi Muhammad. Urim yang tersayang dalam cerita yang dikenal. Urim yang terbenci dalam cerita yang dikenal. Dia kelewat. Ulam kampung, sebablah kampung kalau karena orang jamai. Ulam kampung ada memegang pengaman dong dan perempuan Bandung. Na Abu Lahab dan sifat Abu Lahab Abu Jahal yang ini. Ini Nabi Muhammad Abu Lahab Abu Lahab. Abu Lahab yang kompresor. Dia kompresor pura ya. Ada pernah di Great Bandung. Ya. Itu dalam instansi pendidikan masjid. Yang kami dua teorinya dengan perilaku kami ya. Lam lokal yang kami nak, karena lokal kubur dua-duanya dipegak semua ni, dipegak menol, dipegak medit. Yang kami dan apa pun pasal gerang gigi rendah yang lain. Anehnya di kampung Abu Jahal, Abu Jahalnya intelektual yang bermain di belakang layar, yang bermain di belakang layar. Ubenas skenario untuk majukan Islam adalah titik Abu Jahal. Dia udah buatin kita itu merah mon. Itu merah dan mon Abu Lahab untuk tinggi kita bayar di ini Muhammad. Maka urin yang kampung dua dua seni perjuangan bisik dan kuliah. Nian adalah seni dua dua urin nian tak sampai rabu ada di wilayah. Benar si ilmu pula na anak mi dua dua yang lagi nian tak sampai betul kan materi di akhir materi ini untuk penting. Mana ansi kadang-kadang maaf menyana kadang-kadang lingkungan dia dulu yang menang dan tapi mereka kenas tapi mereka dengan pergi lagi dua oleh dia tak tolong tolong. Maka anakku sekalian, kita sebagai umat Muhammad tidak dituntut kepada kita untuk berperang, mengangkat senjata tidak dituntut kepada kita. Yang dituntut kepada kita adalah tahu tak hilangkan kebodohan dalam kehidupan kita, hilangkan kejahilan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Yang pertama,